Sekarang berada di perjalanan menuju ke Mamuju. Dari Makassar menuju ke Mamuju. Asik ini lagi adventure sendiri. Nih, menikmati perjalanan dari Makassar ke Mamuju. Tujuan utama sampai ke Terailu. Nah, ini kita lihat pemandangan yang dekat lagi dengan di Kampung Rewataa. Lagi mampir minum kopi dan istirahat makan di kami melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Pembuang Kabupaten Majene, Sulawesi Selatan. Mampir di sini rumah makan Bambu 99 Rewataa Pambuang Kabupaten Majene. Berjalan di atas aspal yang licin dengan kecepatan antara 100 dengan 110. Tiba-tiba motor kehilangan tenaga. Berjalan pas di hadapan masjid, tepatnya di lingkungan namanya lingkungan Pak Rasangan, di daerah Mamuju. Melihat motor, entah apanya, tali membelnya pun tumbai pas di depannya meskip itu ada bengkel. Terpaksa dibongkar, diganti tali membelnya. Sementara sudah selesai, berkisar setengah jam selesai sholat dengan selesai diperbaiki mobil motor. Saya melanjutkan perjalanan, ada sekitar 10 kiloan. Nah, ini hujan keras lagi nih. Terpaksa mampir di tempat ini, ada posko di sini. Untuk bernaung di sini. Sementara sekarang masih hujan keras. Ini karena hujan keras, saya terpaksa mampir lagi nih. Ini ada kue khas. Kue mandar, ya ini apa? Ada di los ini, los berapa kayaknya? Ada los sana Nur Salwa. Jadi ini makanan khas di sini kan, ya kue asli sini. Kue mandar. Kampung apa namanya ini, Bu? Apa? Batu Tatu. Oh, masuk anu nih, Kak? Bajen. Masih bajen nih? Iya. Oh, iya. Makasih banyak, Bu. Tapi di sini lagi apa namanya, kita bisa duduk menikmati kue parangi. Ini kelihatan ramai. Ini sepanjang jalan ini ada berapa meter ini jual kue parangi. Di sini. Jadi kalau ke Mamuju, jangan lupa mampir di sini. Di kue parangi, di apa tempat penjualan kue parangi. Ini kuenya ini, waduh, nikmat sekali. Luar biasa enaknya ini kuenya, kue parangi enak sekali, enak dimakan panas-panas sama kopi. Ini ada kopi.
sampai di Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Ini pasti lagi di perbatasan, masih lanjut lagi ke Tarailu. Yang juga jurusan keluar ke Tasio, kita lihat pemandangan cukup luar biasa di sini ini. Dan di sana kita dari Kejawang Kulon ada namanya ada tertulis di atas Mamuju City. Kita berada di Kota Mamuju. Tertulis di atas Mamuju City. Kita berada di Kota Mamuju. Kita lihat ini Pantai Manakara. Cukup pemandangan di sini, di apalagi di sore hari kita bisa melihat pantai yang cukup indah. Di sini para penduduk lokal malam di sini banyak nyantai di sini. Baik penduduk lokal maupun juga yang trans dari Makassar menuju ke Pasangkayu. Wah, luar biasa sekali ini nih pemandangan. Sayang kalau lewat di sini tidak mampir ambil gambar dulu atau ambil foto-foto. Di sini sangat luar biasa. Kita lihat. Di sini di pesisir pantai. Di sini pusat pantai yang namanya Pantai Manakara. Inilah yang paling terkenal kalau masuk di Kota Mamuju. Sangat sayang sekali memang kalau kita tidak injak ini di Pantai Manakara. Nah, ini ada juga sebuah tugu atau monumen yang berada di Pantai Manakara, di mana di situ ada yang tertulis Tapalang. Ini menunjukkan kecamatan yang ada di Polman. Kita lihat dari dekat. Ini anda bacanya namanya Tapalang. Terus ada juga ini Kalumpang, ada namanya Kalumpang. Terus ini ada Pasangkayu, juga Budong-Budong, Kalukuang, Mamuju. Terus ini adalah Gong, ada Gong di sini. Cukup bagus sekali. Sekarang saya berada di Tasio, mampir di rumahnya sepupu. Kamera tuh? Iya. Sudah nih jadi karena